Pemirsa, sebuah taman kanak-kanak dan sekaligus rumah di kawasan Sukagalih, Kota Bandung dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir warga saat terjadinya kebakaran di kawasan Sukagalih, Kota Bandung. Sebuah taman kanak-kanak yang juga merangkap sebuah rumah ini rusak berat akibat kobaran api yang cukup besar. Api sendiri berasal dari rumah hingga merambat ke bagian atap sekolah, dan banyak bahan yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Terima kasih. Tadi kami sekitar pukul 22.10 terjadi kebakaran di ini, karena kami langsung sampai bersama armada yang awal dari badan utara 2 unit. Dan alhamdulillah jalan 4 ini sudah sampai berhasil dan kita langsung pemadaman. Setelah itu datang lagi bantuan dari Mako Pusat dan juga barang dari selatan, seluruhan unit yang dipakai yang ada di dan 12 unit ya. Dalam alhamdulillah sekarang kondisinya sudah terlindungi yang alhamdulillah bisa tertangani. Sudah sampai mereka ke kamar ke belakang. Dan ini yang terbakar ini satu rumah, tapi berangkat dengan TK ya, karena itu atau anwar ini satu rumah ya, pakai kombinasi TK. Alhamdulillah mungkin dikarenakan ini malam hari ya, biasanya ada daerah ini padat, ada kendaraan, mobilnya berduduk. Alhamdulillah kami datang agak lancar, jadi kita bisa 4 menit. Dari bantuan yang lebih kurang lebih 1 jam ini ya, dari tadi sejak sekarang ini cuma kita berdiri sekarang itu untuk pemadaman 1 jam kurang untuk pemadaman ini juga pas di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian karena dari fasilitas sekolah, alat rumah tangga hingga bangunan rusak berat.